Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan gambaran tadi ya, yang sedang merokok dilarang menonton video ini. Sebelumnya, kenapa? Jadi sebelum aku kasih tahu alasannya, kenapa? Mau nanya nih. Kalian yang Islam udah sholat atau belum? Kalau belum, sholat dulu. Oke. Oke, kita lanjutin. Kenapa? Kenapa yang sedang merokok dilarang nonton video ini? Enggak kenapa-kenapa sih. Justru kita itu ya sering terjebak dengan sebuah larangan. Ya kan? Ketika dilarang, justru malah melihat. Jadi ini sebenarnya trik marketing untuk teman-teman semuanya ketahui bahwa kalau kita terlalu over merayu melakukan sesuatu itu terlalu berlebihan. Ayo tonton video ini. Nah, misalkan kayak gitu, itu bisa jadi malah orang nggak mau nonton. Tapi ketika dilarang, orang tuh malah mau nonton. Sama seperti perempuan ya, kalau dikejar lari, kalau dicuekin mendekat. Mungkin seperti itu. Nah, yang penting ya berusaha terus lah ya. Jangan lupa berdoa. Untuk teman-teman yang suka makan, asik. Menurut teman-teman semuanya nih, makanan apa sih di video ini yang menurut teman-teman tuh lagi enak gitu. Kayaknya tuh, aduh pengen banget deh makan ini kayak gitu. Kalau aku pengen banget makan, apa ya? Bentar deh, kalau aku pengen itu ya seafood. Nah ini nih, ini kayak cumi-cumi itu loh. Nah itu, sama ini nih, rawon. Ini rawon atau apa sih? Ya rawon lah. Terus cuci mulutnya pakai rujak buah. Asik bener. Ada yang pernah makan asparagus belum? Yang udah, komen ya. Aku pernah nanam tapi nggak tumbuh, beli bijinya itu. Jadinya belum sempat, belum pernah makan gitu. Siapa pecinta kucing? Meong meong meong. Asik. Kucingnya imut ya, kayak teman-teman yang sedang nonton. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga sehat selalu, rezekinya makin lancar. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selanjutnya video ini aku isi dengan musik.